Halo sobat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sedang berkunjung ke kota Wonogiri. Ada apa di alun-alun Krida Bakti Wonogiri ini? Yuk kita lihat bersama-sama. Nah ternyata keramaian ini sedang ada festival jajan durian dan kuliner jadul yang dikelar oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri selama 3 hari berturut-turut mulai tanggal 24 sampai tanggal 26 Januari. Dan di sini kita lihat para pengunjung sudah berdatangan dari berbagai daerah yang akan menyaksikan jalannya acara pada festival jajan durian dan juga jajan kuliner jadul Wonogiri ini. Dan seperti kita lihat bahwasanya acara ini dimeriahkan oleh pagelaran Barongsai dalam menyambut acara ini dan juga menyambut kedatangan Bapak Bupati yaitu Bapak Joko Sutopo. Dan pengunjungnya sangat luar biasa sekali, ramai sekali di sini. Memang acara yang ditunggu-tunggu ini adalah pagelaran Barongsai dan juga atraksi-atraksi yang akan disuguhkan oleh Barongsai dari Solo ini. Masuk ke dalam sana, ada apa di dalam sana yang pengunjungnya luar biasa ramai. Dalam acara jajan durian dan juga kuliner jadul Wonogiri yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri. Dalam acara festival durian lokal dan jajanan zaman dulu ini yang digelar di alun-alun Krida Bakti Wonogiri akan disemarakkan dengan berbagai pertunjukan seni budaya. Nah, di sini kita lihat terdapat kurang lebih 30 stan. 30 stan ini dibagi ada beberapa stan, yang sebelah barat ini adalah stan durian dan di sebelah timur itu adalah stan kuliner jajanan tradisional dari berbagai daerah, dari berbagai UMKM di kecamatan di seluruh Kabupaten Wonogiri. Untuk stan durian di sini dari berbagai UMKM ada kecamatan Pupelem, kecamatan Jatisrono, Slogoimo, Girimarto, Ngadirojo, dan masih banyak lagi dari kecamatan-kecamatan yang lain yang stan di sini. Tentunya peminat durian ini luar biasa banyak sekali ya, karena pengunjungnya sangat ramai. Dan ini adalah stan sebelah timur, tersedia kopi tri Dawet Ayu, es teler juga ada, aneka kuliner disediakan di sini. Ini adalah kopi tri. Wow, ini adalah tengkleng ya. Tengkleng ini kambingnya dipanggang dulu. Luar biasa, pasti enak sekali. Nanti kita akan jajan di sini. Paling enak dimakan dengan nasi kebuli. Di sini juga disediakan untuk kita makan nanti. Dan ini diselenggarakan oleh rumah BUMN. Di sini tersedia aneka frozen daging ataupun olahan yang nanti bisa dibawa pulang untuk oleh-oleh tentunya. Apa ini pengunjungnya ramai sekali sampai gak kelihatan dagangannya. Itu sangat menarik. Ternyata ini dari UMKM Bayangkari Kabupaten Wonogiri.
di sini tersedia juga olahan getuk ya. Ini adalah getuk durian. Bisa buat oleh-oleh juga nantinya. Dan sangat luar biasa sekali pengunjungnya, semakin siang semakin ramai di alun-alun Krida Bakti Kabupaten Wonogiri ini. Karena Bapak Bupati sudah stay di tempat ini, yuk kita saksikan acara intinya. Kiri Aneka Usaha, BBM Kiri Bakti Pasar, BBM Sekadana, BBM BKK, BKK Jakarta, seluruh BBM di Kabupaten Wonogiri. Dan seperti kita lihat di sana ada tumpeng yang masih ditutupi dengan kain merah. Di sana itu adalah tumpeng buah durian yang disusun menggunung. Yang spesial ini adalah tumpeng untuk hadiah ulang tahun Bapak Bupati Wonogiri, yaitu Bapak Joko Sutopo, dan berkaitan dengan momentum juga ulangnya yang ke-49 yang tepat pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023. Seperti apa keseruannya pada penyerahan hadiah ulang tahun berupa tumpukan buah durian ini? Dan ini dilakukan oleh Paguyuban Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD bersamaan dengan upacara pembukaan Festival Jajan Durian dan Kuliner Jadul Kabupaten Wonogiri. Dan acara ini juga dihadiri oleh Forum Pemda bersama Wakil Bupati Bapak Sri Soekarno. Ya, baru saja kita saksikan bersama atraksi barongsai dan juga nanti akan ada tari. Untuk selanjutnya, yuk kita ikuti sambutan dari Bapak Bupati Joko Sutopo. Forum Pemda Kabupaten Wonogiri, pada siang yang berbahagia ini ada sesuatu yang sangat istimewa karena ada kebijakan dari Bapak Kapolri, penggantian Kapolres lama sekarang diberi tugas kepada panitia. Kita perkenalkan Bapak Kapolres baru kita, bukan Wonogiri. Tadi disampaikan ada jajan durian, atau bagi durian apa jajan durian Bu ini? Jajan. Oh, jajan durian, ini salah satu komoditas yang dimiliki oleh Kabupaten Wonogiri. Pesannya satu, bahwa dalam rangka mewujudkan Wonogiri yang maju, mandiri, dan sejahtera, pemerintah saat sekarang punya tantangan bagaimana menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonogiri. Wonogiri, dan tidak hanya Wonogiri, kita baru keluar dari pandemi COVID-19, terjadi turbulensi, ekonominya rontok, inflasinya tinggi. Maka hari ini pemerintah Kabupaten Wonogiri mengintegrasikan seluruh kebijakan-kebijakan agar segera untuk kita melakukan refleksi tentang langkah-langkah kebijakan terkhusus untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonogiri. Demikian yang bisa kami aturkan karena di mejanya ingin segera disajikan durian teman-teman. Nah, tidak pas kalau saya harus berpanjang kata, tetapi yang paling akhir adalah salam hormat kami sekaligus permohonan maaf kami. Tentu selama kami mengemban tanggung jawab sebagai bupati, belum bisa memuaskan semua pihak, belum bisa menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar di Kabupaten Wonogiri. Tetapi kami punya keyakinan, tetapi kami punya optimisme saat semangat Gunya Wiji sesarengan bangun Wonogiri dijadikan sebuah budaya baru, menunjukkan kinerja baru yang transparan, yang akuntabel, dan itulah yang harus kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya. Itu kepada Bapak Kapolres, kami mengaturkan salam hormat, mohon titip keluarga masyarakat kami, mohon arahan dan bimbingan, semoga kita nanti bersinergi, berkolaborasi dalam sesarengan bangun Wonogiri. Selamat bertugas, wilayah kami cukup luas Pak. Kami bocorin dulu biar semangat, 25 kecamatan, 294 desa dan kelurahan, 7.011 RT, dan 1.091.000 jiwa. Itu demografi di wilayah Kabupaten Wonogiri, dan kita pastikan semangat hormat dengan Bapak Kapolres. Demikian yang bisa kami aturkan, Pak Dandim luar biasa, Pak Kepala Matur Nuwun luar biasa. Monggo sareng-sareng bangun Wonogiri.
sehat juga semuanya. Bila sampai beritanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tanda dibukanya jajan durian dan kue jadul. Seorang yang terlahir dari seorang bako jamu yang tumbuh berkembang sebagai seorang sosok yang kini menjadi idola bagi masyarakat Kota Kediri. Seorang sosok yang pemimpin yang bernama Bapak Joko Sutopo yang saat ini diberikan namanya sebagai Bupati Wonogiri. Dan di hari yang berbahagia ini tersaji gunungan durian yang berisi 49 durian istimewa sebagai simbol usia Bapak Joko Sutopo. Gunungan durian yang berbentuk kerucut ini merupakan harapan dan doa semoga Bapak Joko Sutopo senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan tentunya baik luar biasa. Dan harapan dari seluruh masyarakat Wonogiri. Selain itu, acara jajan durian dan kuliner jadul ini juga dimeriahkan oleh Sanggar Tari Dian Laksita Kabupaten Wonogiri dan menampilkan aneka tarian kreasi yang mengambil dari lagu-lagu daerah tentunya. Benar-benar sangat memukau para pengunjung dalam festival kali ini. Tari kreasi ini diikuti oleh siswa-siswi dari SMK di Kabupaten Wonogiri ini dan diikuti lebih dari 30 peserta tari. Luar biasa sekali Sanggar Tari Dian Laksita di Kota Wonogiri ini yang telah menyuguhkan tari kreasi dengan beberapa tampilan lagu daerah di dalam tarian ini. Dan juga dipadukan dengan lagu modern yang memang sangat kreatif sekali Sanggar Tari Dian Laksita Wonogiri. Sangat memukau para penonton dan juga pengunjung yang hadir di acara di alun-alun Kota Wonogiri. Untuk selanjutnya kita bisa jajan kuliner yang sudah disediakan di stan-stan yang berada di alun-alun Tidya Bakti Wonogiri ini. Yuk kita jajan-jajan. Oke, sangat ramai sekali ini yang jajan kuliner di setiap stan yang disediakan di alun-alun Tidya Bakti Wonogiri ini. Sampai gak terlihat ini, sampai berjubel sekali dan luar biasa ya antusiasnya. Dan ini memberikan keuntungan kepada UMKM dari berbagai kecamatan di Kabupaten Wonogiri ini sebagai pendapatan setelah sekian lama pandemi yang agak menghambat usaha menengah kecil ini. Dan semoga acara ini
menjadikan berkah dan bermanfaat untuk banyak orang, terutama adalah UMKM dari berbagai kecamatan di seluruh Kabupaten Wonogiri ini. Ini paling ramai dikunjungi ya, karena ini adalah kuliner tradisional Pasar Doplang dan menyediakan berbagai makanan yang sangat menarik perut kita ya, untuk jajan di sini dan untuk makan di sini. Dan ini terakhir saya kunjungi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.